Selamat sore, selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Kami persilakan untuk menempatkan diri untuk menyaksikan persembahan dari reok yang akan tentunya akan dipersembahkan sebelumnya oleh parade abdi dalam karakter dalam Surakarta Habibie. Kita menyanyikan Cekusti Pangeran Haryo Adipati atau Mahamungku Negoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mahana. Dan persilakan untuk duduk menempatkan diri. Tahan.
Hadirin sekalian kami hormati, seluruh warga masyarakat yang saat ini menyaksikan rangkaian aktivasi alun-alun utara Keraton Surakarta, dimohon yang berada di depan jajaran VIP untuk bisa bergeser ke area samping kanan Keraton Surakarta Hiningan. Sekali lagi dipersilakan untuk seluruh warga masyarakat Kota Surakarta tanpa terkecuali dimohon untuk bergeser sehingga tamu-tamu kehormatan yang saat ini hadir bisa menyaksikan jalannya rangkaian acara. Yang ke Bapak Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pato 13. Yang kami hormati, Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Yang kami hormati, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipam Hamengkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram. Yang kami hormati, Gusti Kanjeng Ratu Alit, Gusti Kanjeng Ratu Timur, Gusti Raden Ayukus Rahmania, Gusti Ayukus Raspia, dan Gusti Raden Ayu Rafi. Yang kami hormati, Gubernur Jawa Tengah Bapak Sujana. Yang kami hormati, Pangdam 4 Diponegoro. Hadirin dimohon bangkit berdiri. Berkenan meninggalkan rangkaian acara, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Rong langkah mangiring. Maju. Rong langkah mangiring. Maju. Para kayu telepon bangsa. Ini. Ngomong tomo saiko. Tumaksono mangarso. Saja. Hari ningrat lebih banyak berputar dalam konteks internal lingkungan kerajaan seperti pengawal raja menjaga keamanan istana, mengiringi upacara adat, serta juga dipungsikan untuk kepentingan hiburan dan pariwisata. Para personil prajurit Kasuranan Surakarta Hadiningrat ditempatkan di sejumlah daerah yang dulu digunakan sebagai tempat prajurit itu, kini menjelma menjadi nama-nama kampung yang ada sekitar Keraton Kasuranan Surakarta Hadiningrat. Aktivasi kembali pasca diperbaiki alun-alun utara maupun selatan Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi proses revitalisasinya sementara untuk kawasan tersebut yang di area utama sudah selesai. Untuk alun-alunnya nanti tinggal sekelilingnya, mudah-mudahan di kemudian hari bisa berlanjut ke sekeliling area alun-alun maupun bangunan-bangunan keraton yang lain. Oh tidak, ini bukan peresmian ya, jadi aktivasi kembali karena dari aktif
menjadi tidak aktif karena diperbaiki lalu diaktifkan kembali seperti itu.